Baik, untuk di video kali ini kita lanjut untuk asesmen pengantar lagi, kelanjutan di hari kemarin atau di video kemarin. Sekarang tim saya melanjutkan di tower 28 sampai tower 30. 3 tower. Untuk pengantarnya masih tetap sama di pengantar kapal Gianyar. Ada suara anjing nih, anjingnya menggonggong ini. Untuk timnya yaitu saya bersama Mas Miftah asal Makassar. Mas Miftah udah di depan. Kita akan langsung menuju ke halaman tower tersebut. Ada anjingnya menggonggong terus dong. Orang asing soalnya kan. Anjingnya menggonggong terus. Lewat mana, Mif? Motong. Langsung kita ke halaman tower tersebut. Let's go. Kita sudah nyampe di halaman tower. Yang pertama Mas Miftah, untuk asesmennya sama kayak kemarin, motret di halaman tower atau nomor tower. Baru pondasi, kemudian baru pondasi dan grounding tower. Halamannya sangat rimbun ya. Mungkin belum dipotong ini. Nah, ini pondasi sama groundingnya. Nah, itu dia teman-teman semua. Oke. Setelah kita moto di pondasi tower dan di sisi grounding, kita motret untuk di sisi body tower. Nah, apakah ada anomali di sisi body towernya dan di sisi bracing atau siku besinya? Ini apa baik, Bro? Oke, setelah pemotretan di halaman bawah tower sudah selesai, kita akan motret di sisi bagian atas tower yang meliputi konduktor, isolator, aksesorisnya, traves, sama GSW-nya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, kita mencari angle yang bagus untuk pengambilan view di sisi isolatornya. Nah, sekarang Mas Miftah sudah mendapatkan posisi angle yang bagus. Baik, setelah Mas Miftah sudah mendapatkan angle yang sangat bagus atau posisi yang tepat atau pas untuk pengambilan foto isolator, konduktor, sama traves dan GSW-nya. Untuk pelaksanaan pemotretannya, Mas Miftah menggunakan kamera Canon tipe 700D dan menggunakan lensa tele Sigma DG yang 150 sampai 500 mm biar shootnya bisa agak panjang ke posisi isolator tersebut.
Ini adalah proses pelaksanaan teknis pemotretannya, teman-teman semua. Alhamdulillah untuk cuaca sangat mendukung, sangat cerah. Karena kalau biasanya cuaca mendung susah untuk pengambilan gambarnya, soalnya gelap. Kalau cuaca cerah kayak gini mendukung untuk bantuan sinar mataharinya, biar kelihatan gambarnya kelihatan jernih. Untuk lokasinya di daerah dekat Ubud, ya belum sampai ke Ubud tapi ya daerah sekitar Ubud lah, di kawasan daerah Gianyar. Masih tetap sama kayak video kemarin di persawahan. Mas Miftah lagi mencari Angel lagi untuk pemotretan di fase atasnya, yaitu fase S. Oke, untuk pengambilan di tower 28 sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke tower selanjutnya, 29 E30. Oh ya, untuk tipe towernya tadi yang dipotret sama Mas Miftah adalah tipe tower suspension. Oke, untuk selanjutnya kita menuju ke tower 29 dan 30. Oke, let's go. Permisi Pak. Oke teman-teman panjat official, kita lanjut di tower terakhir, tower 30 teman-teman semua ya. Kita lanjut ke tower 30. Untuk lokasinya cukup enak, di samping jalan, samping jalan desa, enggak di tengah, ya di tengah di sawah, tapi sawahnya di samping desa, tower 30. Nah di sana Mas Miftah sudah motret di sisi halaman towernya. Sana cuma kita tetap sama pengambilannya kayak yang sebelumnya, sama yang di hari kemarin. Pengambilannya di nomor tower, terus di pondasi tower situ, pondasinya ada 4 itu. Kemudian setelah pondasi dan halaman tower, kita foto di apa namanya, body tower. Oke, pemotretan di body tower setelah pengambilan di body tower, Mas Miftah sama mengambil angle atau mencari posisi yang enak biar gak backlight kena matahari dan solatornya bisa diambil secara jernih dan jelas untuk fotonya. Itu Mas Miftah di samping. Oke teman-teman semua, untuk yang melihat video ini jangan lupa subscribe, like, kalau teman-teman suka jangan lupa di share. Sambil bersandar Mas Miftah. Biar enteng. Enteng. Ini Mas Miftah ini asal dari Kepulauan Sulawesi. Di daerah mana Mas Miftah? Baru. Baru. Ya dekatnya Makassar. Mas Miftah ini penerimaan tahun 2020 di bulan Desember. Oke. Oke, masih tetap sama menggunakan kamera DSLR tipe 700D dan lensa tele Sigma DC 150-500 mm. Tipe towernya masih sama kayak yang tadi, tipe tower suspension, ada dua lens, lens 1 dan lens 2. Udah oke, udah selesai. Udah selesai, Gul? Udah selesai.
tower. 3 tower. Oke. Okay. Ayo, waktunya berarti istirahat mungkin. Mangan. Makan. Oke. Okay. Oke, untuk asesmen di hari ini sudah selesai 3 tower, yaitu di tower 28, 29, dan 30, 3 tower. Oke, terima kasih teman-teman semua yang apabila yang sudah melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share apabila teman-teman suka. Oke, terima kasih. Matur suksme, thank you. Waktunya kita makan dulu.